Pengamanan ratusan personil kepolisian sudah dilakukan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar, sejak Jumat pagi. Selain dari pihak kepolisian, TNI dan pemerintah kota Makassar juga ikut dalam andil pengamanan aksi superdamai ini. Para peserta aksi superdamai yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu akan berkumpul di Lapangan Hasanuddin dan Lapangan Karebosi Makassar untuk melakukan sejumlah kegiatan berupa gelar sajadah, zikir akbar, dan doa bersama usai sholat Jumat. Ya, ruas jalan yang akan dilintasi para peserta aksi dilakukan buka tutup jalur secara bertahap usai sholat Jumat. Seperti Jalan Masjid Raya, Jalan Gunung Bawakerang, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar.